Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Selamat datang kembali di channel Suwanta Rajut Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya Nah di video kali ini aku mau kasih tutorial lagi ke teman-teman Tutorialnya adalah konektor masker seperti yang ada di depan teman-teman ini Nah di sini tentunya aku pakai model atau motif yang beda ya Di sini terlihat seperti model atau motif kipas yang dibalik-balik Terus di sini juga aku pakai dua warna Nah untuk alat bahannya langsung aja kita cek di samping ini ya nah ini untuk alat-alatnya teman-teman di sini aku ada benang polyester warna agak kuning 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 muda terus di sini juga ada warna coklat ini coklat tembaga gitu terus kemudian ada korek api ada kancing ada gunting dan juga ada hakpen nanti aku pakai nomor 4 nah teman-teman tadi kan aku ya di video pertama di yang sebelumnya itu pakai dua warna ungu tua dan juga ungu muda Nah di sini aku pakai benang yang beda juga. Tapi kalau teman-teman mau bikin, teman-teman bisa pakai warna lain dengan corak yang mendekati atau senada seperti dia. Ya. Nah, untuk caranya langsung aja yuk kita buat. Langkah pertama aku menggunakan benang yang warna ungu, uh, kuning muda tadi. Di sini kita sisakan sekitar 15 cm ya. Kemudian kita membuat slip knot, letakkan hakpen di belakang benang, lalu putar ke depan, putar ke belakang. Tahan bagian persilangan, lalu kita ambil benang. Sudah. Seperti ini, kemudian kita membuat 3 tusuk rantai. 1, 2, 3. Ada 3 tusuk rantai di sini. Lalu kita membuat double crochet. Kita mulai dari tusuk rantai yang pertama. 1, 2, 3 di sini. sudah hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita membuat half double crochet di tengah ini. Di antara tusuk rantai dan juga tusuk double crochet double crochet tadi. Antara chain dan double crochet kita masukkan half double crochet atau hdc sebanyak 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Ini sudah ada 8 HDC, lalu kita balik seperti ini. Kita ambil satu tusuk rantai, lalu kita membuat single crochet di atasnya, masing-masing satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dan paling terakhir itu agak ke depan, kita bisa dilihat ini yang paling terakhir. sini ada delapan. Oke, setelah selesai delapan, kita membuat lagi tiga tusuk rantai, satu, dua, tiga. Caranya, kita mengulang dari cara yang pertama tadi, membuat juga bentuk seperti ini, tapi nanti dia ada di depannya. Nah, lalu kita membuat juga double crochet HDC. Kita ambilnya di sini ya, teman-teman. Jadi tadi kan hasil dari tusuk tunggal atau single crochet yang terakhir. Nah, di depannya pasti ada ada hasil seperti ini. Nah, teman-teman masuk aja di sini. Kita membuat double crochet. Nah, sudah selesai. Kemudian kita membuat half double crochet lagi sebanyak 8. 1 2 3 4 5 Enam, tujuh, tujuh, delapan. Nah, jika sudah delapan, lalu kita masukkan hakpen di lubang ini. Langsung kita membuat seperti ini. Langsung kita masukkan benangnya, ada di sebelah kiri. Langsung kita masukkan ke sebelah kanan seperti ini. Lalu ambil satu tusuk rantai. Kemudian kita putar, nah, kita membuat lagi single crochet lagi di atasnya. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, sudah terbentuk dua dengan posisi yang membelakang saling membelakangi ya jadi berhadap-hadapan tapi ada di sampingnya seperti ini lalu kita membuat lagi tusuk rantai satu dua tiga kita buat lagi half double crochet kita masukkan di hasil dari single crochet yang paling terakhir tadi bagian sampingnya di sini kita membuat double crochet sudah lalu kita membuat lagi half double crochet lagi satu 2 3 4 5 6 7 8 Oke, sudah sudah dapat delapan. Lalu hakpen kita masukkan ke lubang yang ini di depannya, kita ambil benang kita benang bagian kiri ke benang bagian kanan buat satu tusuk rantai lalu kita putar kita balik arah dan kita membuat single crochet di atasnya 1 2 3 4 5 6 7 8 Sudah jadi, ada tiga, satu, dua, tiga. Nah, setelah ini kita teruskan sampai membentuk dia ada sembilan. Berarti kita membuat lagi delapan ya di depannya, saling bersilang-silang seperti itu. Nah, teman-teman, ini sudah selesai ya di sini. Coba aku hitung ya, ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Nah, selesai. 9. Di bagian ujung, di bagian atas, lalu langsung kita masukkan ke sini ya, supaya dia tidak terlihat. Jadi, benang yang ini kita tarik dari bawah lalu kita kunci oke selesai dikunci kita potong agak panjang potongnya lupa karena nanti dipakai buat kancing sudah selesai seperti ini lalu kita menggunakan benang yang warna satunya cara ini benang yang warna coklat Sebelum kita mulai atau sebelum kita menggunakan, kita buat slip knot dulu. Seperti ini sudah. Lalu kita mulai, kita ambil. Nah, kita mulai dari ujung ujung-ujung yang ada tengah-tengahnya ini ya, bagian sini. Posisinya seperti ini, bisa dilihat ya, teman-teman. Kita membuat single crochet 2 single crochet lalu langsung kita masuk ke tengah langsung kita masuk ke bagian ini depan kita membentuk langsung nah habis itu langsung membuat tusuk rantai 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ini buat ngaitin kancing kita tarik lagi kita bawa lagi ke bawah nah sudah lalu kita membuat satu tusuk rantai kita masuk membuat slip stitch seperti ini nah ambil satu rantai masukkan ke lubang membentuk slip stitch seperti ini masukkan rantai seperti ini terus ya, sebenarnya ini tusuk rantai semua, tapi yang satunya kita melewati hasil dari single crochet yang satunya kita di luar. Seperti ini aja. Seperti ini ya, ini tusuk rantai. Masuk ke sini, ini juga sebenarnya tusuk rantai. Tusuk rantai di luar, tusuk rantai di dalam. Nah, setiap melewati bagian lubang tengah ini, kita membuat single crochet sebanyak dua, satu dua Lalu kita masuk ke hasil dari single crochet yang pertama, kita membuat rantai juga. Di sini sebenarnya rantai semua ya. Rantai luar, rantai dalam, rantai luar, rantai dalam gitu sih biar lebih mudah aja ya. Seperti ini. rantai luar rantai dalam rantai luar rantai dalam rantai luar rantai dalam sampai di bagian tengah kita membuat tusuk tunggal atau single crochet sebanyak dua satu dua lalu kita masuk ke hasil dari single crochet yang paling pertama Rantai dalam, rantai luar, rantai dalam, rantai luar, rantai dalam, rantai luar, rantai dalam. Oke, seperti ini hasilnya ya. teman-teman, silahkan dilanjut ya. Nanti aku akan berhenti di bagian ujung sini untuk membuat tali lagi. Oke, aku lanjutin dulu ya oke, udah nyampe di bagian ujung di bagian ujung langsung aja kita buat 14 tusuk rantai untuk e, tempat kancing ya seperti yang tadi, ini ada 4 5, 6, 7 8 9, 10 11, 12 13, 14 sudah, langsung kita taruh juga di lubang yang sama kita tarik lalu langsung kita masuk ke lubang yang ada di tengah ini dan membuat tusuk tunggal sebanyak dua. nah setelah ini posisi kita ada di bagian dalam jadi bagian atasnya single crochetnya tadi terlihat terbalik ya jadi nggak apa-apa kita langsung aja dari belakang sama kita membuat uh, tusuk rantai dari luar dan dari dalam ya aku nyebutnya tusuk rantai luar ini tusuk rantai dalam Luar, dalam, seperti itu, seterusnya, sampai selesai di bagian ujung yang aku tunjuk pakai tangan jempol tangan kiri ini. Oke, teman-teman, aku lanjutin dulu ya, sampai selesai, gampang kan? Sudah selesai, sudah sampai di bagian ujung, langsung aja benangnya kita tarik dari belakang ya, teman-teman. Kita tarik dari belakang, lalu kita kunci. Oke, buat dua rantai supaya lebih aman. Kita potong. Sudah, bagian bawah belakang-belakang ini nanti bisa dirapikan. Jadi teman-teman bisa masuk-masukin. Nah, setelah ini aku memasang kancing. Nah kalau aku masang kancingnya selalu dan selalu ya teman-teman aku nggak pakai eh, apa namanya jarum jadi aku langsung pakai hakpen aja dari sini langsung aku masuk-masukin gitu karena ini juga lubangnya lumayan gede jadi tinggal dimasuk-masukin aja kayak gini nggak perlu jarum lagi Oke, okay, seperti ini dua kali supaya lebih ta uh, kuat. Kita masukkan dua kali. Ini yang kedua. Oke. Okay. sudah selesai nanti bagian belakangnya tinggal dirapin sekarang aku mau masang yang bagian satunya Tara hasilnya seperti itu teman-teman lucu banget ya cantik banget dan ini hasil yang pertama tadi yang aku gunakan di depan Wow ada dua warna uh cantik banget nah teman-teman ini caranya sangat gampang banget ya dan teman-teman bisa juga bikin di rumah Nah mungkin karena ini sudah selesai berarti tandanya perjumpaan kita di video ini juga harus selesai tapi jangan lupa teman-teman nanti kita akan ketemu lagi ya mudah-mudahan di video lainnya Tentunya nggak kalah menarik dari video kali ini Oke terakhir jangan lupa teman-teman ya yang udah nonton video ini Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Kalau perlu di share juga boleh banget Nah itu aja teman-teman dari aku Kalau misalkan masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Nanti akan aku jawab dan insya Allah kalau misalkan ada kesempatan akan aku betulkan lagi Itu aja mungkin video dari tutorial kali ini terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman yang udah mantengin channel suwanta rajut dan sampai jumpa di video selanjutnya ya bye bye